Hey, udah record nih, mulai, mulai, mulai. Udah mulai nih. Udah rekam. Sorry. Oke. Okay. Udah mulai. Bentar. Nah. Jadi ini lanjutan video yang kemarin ya. Saya upload sebelumnya. Mungkin yang belum nonton atau belum lihat, saya kasih lihat dulu. Ini dia. Lagi diburu para kolektor. Antorium Blue Kopi Lila Minum. Nah, itu dia teman-teman video yang sebelumnya saya upload. Oke, jadi di tahun 2021 sampai 2022 saat ini, menurut pengalaman saya, jenis tanaman antorium ini sangat banyak sekali diminati, khususnya pecinta antorium kuping gajah. Nah, di video kali ini hanya beberapa saja yang saya tunjukkan lewat gambar atau video di samping nanti di mungkin sebelah sini atau sebelah sini. Oke. Yang pertama ini di sini ya. Ini adalah antorium draconic. Nah, kenapa sangat diburu sekali? Karena memang antorium draconic ini sudah langka, sudah nggak ada di alamnya. Begitu sih katanya menurut penelitian, kurang mendalami juga saya. Mungkin kalau salah silahkan komen di bawah. Nah, sekarang yang kedua di samping sini ya, ini antorium blue papilillaminum. Nah, dari jenis yang kedua ini juga sangat diburu sekali oleh pecinta antorium, khususnya antorium kuping gajah, gambar tekstur velvet atau blue drew. Nah, dari jenis ini sebenarnya baru sih, baru cuman karena spesiesnya emang jarang juga, makanya para pecinta antorium atau kolektor sangat ingin sekali, sangat diburu untuk jenis antorium blue papilillaminum ini. Di alamnya sih nggak tahu ini ada apa enggak, mungkin ini spesies dari Indonesia atau dari Panama. Sekarang yang ketiga ini adalah antorium desleri, atau di kalangan saya sering menyebutnya antorium BPIP. Mungkin kalian beda-beda penyebutan atau apa, di kalangan saya sering menyebutnya seperti itu, atau BPIP, singkatan dari Black Velvet Eastern Panama. Nah, dari antorium yang satu ini atau antorium desleri yang sering disebut BPIP ini, baru-baru ini banyak sekali diburu atau diminati, cuman sebagian orang masih susah untuk memiliki dari jenis antorium desleri ini. Mungkin jumlahnya atau kelangkaannya masih belum tahu, cuman yang jelas dari antorium desleri ini sangat-sangat diburu sekali, khususnya pecinta antorium kuping aja. Oke, mungkin segini dulu video dari saya. Jadi itu beberapa jenis antorium kuping gajah yang sangat-sangat diburu sekali oleh para pecinta antorium atau kolektor antorium kuping gajah. Nah, buat kalian yang sudah memiliki atau belum dan mau nambah koleksinya, jadi video ini saya rangkum, saya ambil videonya dari teman, dari Instagramnya @karteldaun. Untuk kalian yang ingin memiliki dari beberapa jenis antorium yang sudah saya sebutkan tadi, silahkan follow IG-nya @karteldaun. Jadi video yang saya buat saat ini itu menurut pengalaman saya. Jadi
Jadi kalau ada penyebutan atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Silakan tulis di komentar. Apabila video ini bermanfaat, silakan share, bantu like, comment, and subscribe. Nyalakan juga tombol notifikasinya. Oke, dari saya, sampai jumpa.